Assalamualaikum guys. Hai hai, selamat pagi. Okay guys, saya sekarang saya berada di Hutan Lipur Kancing ataupun Taman Ekorimba Kancing. Bersama tiga sahabat. Dengan Noni, tu sana Noni. Lepas tu dengan Abang Enal sana ujung. Si baju biru tu jejaka baju biru Man. Okay guys, 8:35 pagi. Seluruh kayu. Santai-santai kita untuk pagi ni. Okay, tak apa. Okay, no problem. Okay, tak ada apa-apa nak cakap, Man. Ni Taman Eko Rimba Kancing. Berapa lama dah Man tak pergi ke sini? 20 tahun. Koklah ada rezeki jodoh pula ke sini. Last pergi masa umur 2 tahun. So lepas 20 tahun. Agak-agak lah kamu. Ada. Untuk pagi ni orang masih tak ramai lagi. Mungkin dia orang dah naik ke Unyang tadi, macam ramai. Mungkin dia orang pergi naik Unyang kot, Bukit Unyang. Macam saya tak pergi Unyang pun. Sebab kalau pergi Bukit Unyang kena ada permit. Pagi ni Cik Mon tidur lagi kot. Cik Mon. Alhamdulillah guys, suasana segar di pagi hari. Menghirup udara segar. Tarik nafas, sembus nafas. Pagi ni orang tak ramai. Sekejap lagi kan dah pukul 10 lebih ke pukul 11. Ha, memang penuh lah. Okay guys, tengok dia orang menuruni tangga tu. Ha. Santai-santai. Tengok cantiknya air terjun dia. Air terjun Kancing. Ada 7 tingkat semuanya. Ha. Okay, jomlah kita gerak. Menjit. Okay guys, kita naik atas lagi. Orang ramai pula kat bawah ni. Sampai ke puncaknya. Puncak air terjun. Penat. Penat guys. Why? Wow, nampak guys, cantiknya air terjun. Okay guys, 9:29 tak gerak lagi ni, tak sampai atas lagi ni. Pukul berapa nak sampai ni? Okay, tengok guys, geng-geng ni Army Academy ni. Army Academy. Okay guys, sekarang 9:47 minit. Okay, saya dah sampai di air terjun yang terakhir. Sebenarnya ada atas tu, ada satu lagi. Tapi malas dah nak naik atas. Terus, dah sini je.
Sini dapat orang mandi. Okay guys, member tu siap cari cendawan lagi. Ha, nak masak cendawan kan balik. Wah, tu nampak tu cendawan dia. Cendawan apa? Payung. Tah, cendawan payung kot. Ha, banyak dapat juga satu plastik tu. Ha, tu. Tak kain dapat kain tu, jap. Ha, tu. Ha, tu. Ha, hu, kalau masak tumis ke, sedapnya. Okay guys, sampai sini je lah nampak gayanya. Mandi-mandi-mandi, lepas tu kita orang kerap turun. Okay guys, itu dia adalah air terjun yang ketujuh. Yang paling atas sekali. Tu, pergi mandi di sini sahaja. Lepas tu kalau naik atas sana tu, kita akan menghala track ke apa? Ke Bukit Unyang. Tapi kita orang tak boleh masuk sebab tak ada permit. Sebab Bukit Unyang ni memang kena ada permit guys. Kalau tak, kena tangkap, kena bayar saman. Ni dia suasananya untuk pagi ni. Wow, indah. Cantik sangat view. Okay guys, sekarang 10.52 pagi. Alhamdulillah kita orang dah sampai di bawah semula. Ni ha, dapat aja reward diri aiskrim. Suasana untuk pagi ni guys. Nampak je macam tak ramai orang. Sebenarnya ramai orang kat atas sana tu. Kat bawah ni memang tak ramai. Nak